awal kejadian seorang penunggang motosikal yang melakukan provokasi ke atas pengguna jalan raya lain serta menunggang secara melulu yang dipercayai berlaku di Jalan Tabuan Transkualiti di Kuching pada Sabtu lalu kini diburu pihak polis. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Ashmon Bajah berkata pihak polis sedang mengesan penunggang motosikal terbabit dan memohon orang ramai menyalurkan maklumat berkenaan penunggang motosikal tersebut. Berikut adalah rakaman dashcam yang dikongsikan.